kita live sekarang dalam masa okey. Kita ada lagi intro dulu. Oh, intro. Okey. Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua yang mendengar Sekolah Ekonomi. Okey. Hari ini kita adalah hari yang sangat bertuah kerana hari ini adalah malam pertama Ramadan ya. Pada satu Ramadan di mana kita akan berpuasa pada esok hari. Dan malam ni kita akan berbincang ataupun kita lebih kepada perbincangan tentang Islamic Finance ya. Sejauh mana ataupun hala tuju di Malaysia bersama panelis-panelis kita yang hebat pada malam ni. Kita boleh dapat daripada alumni UM yang mengambil course Islamic Finance, Sufiana Hakim, Akademia, dan juga panelis yang ketiga, Hisham Salang daripada INSEF. Okay, saya moderator untuk malam ni, Ali Atta, dan minta maaf teman saya, Irfan, akan muncul di belakang nanti. Okay, kita akan kenal sedikit daripada panelis kita yang pertama, Fatin Syaira. Betul tak? Fatin Syaira ke Fatin Shah? Betul, Fatin Syaira. Fatin Syaira, okey. Kita perkenalkan Fatin Syaira. Sedikit okay. Sebanyak. Satu. Fatin Syaira. Saya baru di graduate. Minta maaf ya. Minta kuatkan sedikit mic boleh? Dengar tak? Kuat sikit lagi. Dia dengar tapi dia agak perlahan. Okey, tak apa. Teruskan je. Saya akan naikkan volume. Okey, nama Fatin Syaira. Boleh biasa saya nak betulkan sikit lah ya. Saya bukan daripada course finance. Tapi dari course syariah dan ekonomi. Dari jabatan maaf, syariah ya? Dan ekonomi. Saya satu jabatan dengan Sufi Hakim lah. Tapi saya dua batch bawah dia. Oh, wow. Okey. Itu je lah kot. Okey, kita akan teruskan kepada panelis kita yang kedua. Kita jumpa Sufian Hakim, Akademia Edu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sufian Hakim. Saya sekarang pelajar postgraduate Jabatan Syariah Ekonomi. Okey, terima kasih. Ada untuk panelis kita yang ketiga, kita kenalkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Hisham bin Talang, Hisham Talang. Sebenarnya masih semester yang pertama lagi di INSEF, alumni Universiti Melayu juga, Jabatan Syariah dan Pengurusan. Okey. Okay. Terima kasih kepada semua panelis. Okey. Jadinya sebenarnya pasal Islamic Finance ya, kita boleh katakan masih baru ya. masih baru di kita kata di peringkat awal ataupun masih tengah nak naik ya Islamic Finance di Malaysia. Jadinya ya, kita akan membincang sedikit sebanyak sebenarnya apa tu Islamic Finance dan apa beza kita buat perbandingan awal ya. Untuk pertamanya kita akan bincang pasal Islamic Finance dan juga perbankan Islam itu di Malaysia ya. Okey, kita akan tanya panelis kita yang pertama. Sebenarnya apa yang membezakan Islamic Finance ataupun kita panggil kewangan Islam dengan conventional finance ataupun kita panggil bank-bank yang sedia ada yang bukan Islamic lah, sekiranya boleh ada dalil kenapa perlunya Islamic Finance ataupun kenapa Islamic Finance membezakan. Okay, panelis pertama kita minta sedikit sebanyak lah. Okay, firstly kita kena tahu apa maksud Islamic Finance kan. Okay, Islamic Finance kan kewangan Islam. Kewangan Islam ni dia sebahagian daripada ekonomi Islam lah. Ekonomi Islam tu dia terlalu umum. So Islamic Finance part ekonomi Islamic lah. Dan Islamic Finance ni terdapat tiga komponen utama kalau kita boleh tengok. Yang pertama, di bawah Islamic Finance ada juga perbankan Islam, Islamic Banking. Yang kedua ada Islamic Capital Market, pasaran modal Islam.
Dan yang ketiga adalah Islamic Insurance ataupun takaful. Kalau kita boleh tengok komponen utama, biasanya kalau bawa finance tu, itulah dia. Perbankan Islam, pasaran modal Islam dengan okay, apa perbezaan dia Islamic finance dengan conventional? Perbezaan yang perbezaan biasalah yang kita boleh lihat adalah Islamic finance tiga point itu, dia bebas daripada riba, exemption from riba, bebas daripada unsur waror, ketidakpastian, dan juga unsur apa nama, judi. Mhm. Okey. Ada lagi yang perlu ditambah ataupun panel-panel lain mau menambah? Sebenarnya banyak je perbezaan dia. Dari itu segi hukum. Okey. Hukum hakam tu sendirilah. Kalau Islamic finance dia ada, kita perintah Allah jugalah kan. Islamic finance menurut syariah, pastilah patut syariah apa yang Allah perintahkan, itulah yang adaptasilah yang buat. Yes, tapi kalau conventional adalah mengikut rekaan manusia tu sendiri. Rekaan manusia. Putus-putus ah? Betul ya. Fatih punya mic tu agak putus-putus sikit. Oh ya ke? Ah ya. Mungkin panel lain boleh tambah kot sementara saya. Betul kot, carikan mic. Okey. Okey, kita akan teruskan kepada soalan panel yang lain ya. Okey, kita tahu Islam tu adalah agama yang sangat adil, yang kita panggil dia akan membantu orang yang di mana orang yang tidak dizalimi lah. Kita tak nak menzalimi orang. Untuk sebab apa ini berkaitan duit ya. So jadi apa yang disyaratkan oleh Islam, semuanya mesti adil dan sama, yang mana kita tahu kan. So bagaimana ekonomi Islam ni mampu membantu masyarakat yang kita panggil yang miskin, yang inequality, di mana justice yang dibawakan di dalam ekonomi Islam tersebut. So panel kedua ya. Ini soalan untuk Islam ke soalan untuk aku? Untuk panel kedua, untuk Ustaz Sufian. Bukan tadi Islam, okay, sama. Kau ditentukan. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi kita sudah maklum bahawa Islam tu adalah agama yang mengajak kepada keadilan. Betul. Tapi first kita kena bezalah dengan Islamic finance tu. Macam Fatin cakap tadi, Islamic finance tu adalah cabang ataupun dalam ekonomi Islam. Maksudnya ekonomi Islam tu lebih luas lah. Dalam komponen. Okey. Kalau Islamic finance ni sebutkan tadi, capital market, perbankan dan takaful. Jadi kalau kita tengok dalam perbankan, kalau Islamic finance menggalakkan produk-produk yang bermotifkan perkongsian untung dan rugi, seperti mudharabah dan musyarakah. Jadi itu adalah salah satu cara, maknanya daripada perkongsian untung dan rugi itu adalah untuk membantu para pekerja ataupun orang yang memerlukan kewangan untuk menjalankan aktiviti perniagaan, untuk menghasilkan produktiviti, mendapatkan hasil yang lebih. Sebagai contoh, seorang peniaga goreng pisang, dia memerlukan memerlukan modal untuk membesarkan perniagaan beliau. Jadi kalau dalam Islam, antara yang digalakkan adalah berkongsi untung rugi tadi, sama ada secara mudharabah atau masyarakah, di mana penjual goreng pisang tersebut boleh mendapatkan modal untuk membesarkan lagi perniagaan tersebut. Dan yang membezakan antara kewangan Islam dan konvensional ni adalah, yang pertama, yang paling penting adalah daripada dalam riba, di mana kalau kita tengok perbankan atau kewangan konvensional mendapatkan untung daripada kadar faedah, iaitu diberi hutang dan diberikan dia menambahkan kadar bayaran yang lebih, iaitu faedah lah. Jadi itu adalah riba. Okey. Dan dalam kewangan Islam, riba adalah perkara yang diharamkan. Riba, waror dan maisir. Jadi dalam kewangan Islam, keuntungan adalah berdasarkan kontrak jual beli dan perkongsian untung rugi yang saya sebutkan tadi. Kalau orang, jadi, bagaimana dia nak bantu orang miskin tu ya sebenarnya?
Okay. Ada komponen-komponen yang ataupun ada cara-cara lain. Jadi yang saya nampak untuk buat masa ni, perbankan Islam masih terikat. Maknanya antara cara-cara untuk bantu miskin samalah seperti perbankan konvensional, di mana mereka memberikan modal kepada orang yang memerlukan untuk buka bisnes dan sebagainya. Itu perbankan Islam buat dan perbankan konvensional buat. Tapi kita kena faham bahawa perbankan Islam ni walaupun namanya Islam, tapi mereka masih memerlukan keuntungan. Itu kalau kita jadi berbincang tentang perbankan Islam, sekiranya ekonomi Islam. Kalau ekonomi Islam ni, dalam ekonomi Islam ada institusi yang lain yang boleh membantu untuk menolong orang-orang miskin ni, atau orang yang memerlukan. Contohnya yang pertama adalah institusi zakat dan baitul mal. Kita sedia maklum bahawa ni dah bulan Ramadan kan. Jadi bulan Ramadan sebelum raya kita wajib untuk bayar zakat fitrah. Betul. Jadi institusi zakat berfungsi untuk mengutip, memungut zakat daripada orang-orang yang mampu dan membagikan kepada asnaf. Dan kita bertengok sekarang ni institusi zakat dah dah berkembang. Dan institusi zakat ni, dia bila dia mengagihkan melalui baitul mal tu kepada orang yang mampu untuk bekerja, mereka mengagihkan dan mereka monitor orang yang orang yang menerima zakat ni supaya mereka boleh mendapat pendapatan sendiri. Contohnya kalau orang yang susah, mereka bagi modal, mereka bagi tempat untuk berniaga, dan akhirnya orang yang susah ni, asnaf ni, akhirnya mampu untuk bayar zakat kemudiannya. Tu antara yang fungsi zakat dan metoman lah. Selain tu kita ada institusi wakaf. Wakaf mana isi wakaf? Wakaf pun adalah satu instrumen dalam ekonomi Islam untuk bantu masyarakat ni. Di mana kalau dulu mungkin famous, wakaf ni adalah wakaf tanah. Orang wakafkan tanah untuk bina sekolah, bina surau, bina masjid. Okey, faham. Okey. Tapi sekarang ni wakaf tanah ni antara masalahnya adalah ada tanah-tanah yang tu yang tak produktif. Yang tak sesuai untuk bina sekolah, tak sesuai untuk bina masjid, ataupun tak sesuai untuk bercucuk tanam. Jadi sekarang ni para ulama kawangan Islam ni setiap baru mereka boleh wakaf secara tunai. Untuk kita open to soalan ya. Sekarang ni ada orang bertanya tentang untuk panel kedua ya. Untuk panel kedua, boleh tak kita membincangkan membayar zakat ya, tapi bukan melalui institusi zakat. Kadang-kadang ada orang dia kata saya dah buat zakat, iaitu dia tak pergi ke institusi zakat, tapi dia memberi kepada anak yatim ataupun dia memberi secara terus. Okey, untuk membayar zakat bukan melalui institusi zakat, sebenarnya yang terbaik adalah membayar sendiri melalui institusi zakat tersebut. Sebab pusat zakat seperti pusat zakat negeri atau pusat zakat wilayah, mereka dah ada data-data asnaf yang perlu menerima zakat tersebut. Berbanding kalau kita membayar sendiri, membayar terus kepada asnaf yang diperlukan, mungkin mereka betul asnaf. Tapi ada kemungkinan juga mereka dah dapat bantuan daripada isi zakat yang lain. Jadi di situ akan jadi redundant, akan jadi pertindihan. Jadi dia dapat zakat daripada sini, zakat dari sini. Jadi yang sebaiknya kita bayar kepada pusat, yang ada pusat yang ikut negeri ataupun negara wilayah. Betul. Jadi pusat zakat tu yang akan mengagihkan melalui Baitul Mal. Betul-betul. Pernah ada masalah yang berlaku ya, di mana kita membantu golongan PPR, di mana orang yang sama dua kali, tiga kali yang sama dapat. Sedangkan ada juga orang lain yang memerlukan yang lain, tapi dia tidak memberitahu. Jadi dia redundant, di mana sebab apa, orang pergi ke sana buat program, tapi dia tak pergi kat sana, tiada orang yang organisasi yang khusus untuk yang mengagihkan. Jadinya dia akan memberi kepada orang yang sama. So seperti betul ya. Okey. So dia agak jadi masalah, kesianlah kepada orang yang kurang bernasib baik yang lain kan. Okey, kita akan sekiranya ada mana-mana viewer kita yang mahu menanyakan soalan, boleh komen saja di bawah, kita akan tanya terus kepada mereka tentang persoalan ataupun apa-apa persoalan yang diminta anda di semua ya. Okey, kita akan terus kepada panel ketiga ya. Apa kelebihan ya dan kekurangan yang ada pada Islamic Finance sekarang ni? Okey, kita silakan Syekh Hisham Talang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator kita pada malam ni. Sebelum saya nak menjawab apakah kelebihan yang dimiliki oleh Islamic Finance,
Saya ingin menyentuh soalan pertama yang diajukan kepada panel pertama kita, Fatin Shah, berkenaan dengan apakah perbezaan antara perbankan Islam dan perbankan konvensional. Untuk melihat secara lebih praktikal, kita boleh melihat perbezaan ini berdasarkan tiga aspek. Pertama, aspek asas fundamental. Kedua, aspek tadbir dan operasi. Kemudian yang ketiga, aspek produk. Okey, kalau kita tengok aspek asas fundamental, di sinilah yang telah dijelaskan oleh saudara-saudari Fatinsha berkenaan dengan haramnya riba, haramnya maisir, haramnya gharar. Kemudian ni aspek fundamental lah. Kemudian lahirnya ekonomi Islam dan Islamic finance itu sendiri adalah daripada tauhid dan unsur-unsur syariah dalam Islam. Kemudian dari sudut aspek urus tadbirnya, macam mana compliance-nya, kemudian ada compliance-nya terhadap IFSA 2013, pembatahan syariah, akadnya macam mana, ni roughly lah. And then dalam aspek produknya, dalam aspek deposit, pelaburan, pelindungan, takaful dan sebagainya. Jadi kita boleh membezakan Islamic bank dan juga conventional bank berdasarkan tiga perspektif ni untuk menampakkan lebih jelas lah. Kemudian berkenaan dengan panel yang kedua, apakah ulasan tentang isu sekiranya ada orang yang ingin membayar zakat terus kepada asnaf bukan kepada institusi zakat? Yeah. Okay, untuk menjawab persoalan ini, kita perlu kembali kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Okay, jika kita lihat maksudnya, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan taatlah kepada pemimpin. Okay, institusi Islam, pusat zakat dan baitul mal di setiap negeri telah dilantik dan diberikan kepercayaan oleh kerajaan. Kerajaan adalah ulil amri kita, pemimpin, yang telah memberikan kepercayaan kepada institusi zakat ini dan juga baitul mal dan majlis Islam untuk memiliki autoriti mengutip zakat. Jadi, apabila ada seindividu hendak membayar zakat kepada secara direct kepada asnaf tanpa melalui institusi zakat, dari sudut hukum fiknya, zakat dia sah tetapi perbuatannya itu haram. Oh, haram. Kenapa haram? Kenapa haram? Kerana dia telah melanggar hukum ulil amri tersebut. Al-Quran tu ya. Sebab perintah pemerintah tersebut boleh dikatakan sebagai satu fatwa yang mesti diikuti oleh rakyatnya. Sebab apa? Sebab untuk melebih maslahah. Maslahah inilah yang diceritakan dalam kes tadi oleh saudara Sufian. Yang itu pentingnya institusi zakat ini dia ada data, maksudnya pengenal pastian asnaf dia adalah lebih valid, lebih authority, lebih accountable, lebih transparent berbanding kepada kita direct kepada asnaf. Belum tentu asnaf tersebut betul-betul jujur, melainkan betul-betul ada kualiti tersebutlah. Jadi untuk fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada orang yang tahu jika kamu tidak tahu. Dan orang yang paling tahu dalam aspek ini adalah institusi yang telah dilantik oleh kerajaan. Okey, sekiranya okey, kembali kepada soalan saya, apakah sebenarnya kelebihan yang dimiliki oleh Islamic finance ini? Untuk mendapatkan kelebihan yang utama sebenarnya, kita boleh melihat kepada kes tadi yang berlaku kepada krisis ekonomi 2008. Terdapat banyak kajian yang telah dilakukan terhadap krisis ekonomi pada tahun 2008 disebabkan oleh mortgage semua tu, subprime loan. Dan kita boleh boleh tengok banyak kajian yang membandingkan antara Islamic banking dengan conventional banking. Salah satunya adalah daripada IMF, International Monetary Fund. Dia orang buat survey Islamic bank, adakah dia more resilient to crisis? Adakah Islamic bank ini lebih kalis kepada crisis? Jadi berdasarkan kajian, secara purata ketika berlakunya global economic crisis tersebut, Islamic banking ternyata lebih kukuh dan lebih mantap untuk mendepani krisis-krisis yang tersebut. Sebab apa?
Sebab itulah berlakunya tadi, kita kembali kepada fundamental Islamic banking tu sendiri, ekonomi Islam tu. Iaitu kita perlu mengelak daripada riba. Wa ahallallahul bai' wa harrama riba. Kita perlu mengharamkan riba tersebut, dan keberhutangan juga perlu dikawal. Sebab apa? Ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran adalah ayat berkenaan dengan hutang. Penuh satu muka surat satu ayat tentang hutang. Hutang bukan bermakna haram, tapi ia adalah sesuatu yang perlu dikawal. Dan kalau kita tengok ekonomi krisis tersebut, hutang tidak dikawal. Salah satunya kita, untuk kita faham krisis ni, kita boleh tengok satu movie, The Big Short. The Big Short, betul. The Big Short ataupun Margin Call boleh juga. So cuba tengok movie tu, kita nampak betapa seramnya. Bagi orang yang memahami ekonomi dan finance, dia akan nampak cerita tersebut sangat seram. Sebab dia boleh, bila berlakunya krisis, berapa banyak orang yang terpaksa kena buang kerja, berapa ramai yang akan menjadi mangsa kepada kecaman dan kebobrokan hasil daripada dosa-dosa riba ni. Tetapi walaupun Islamic banking ni lebih kukuh untuk mendepani global financial crisis, tetapi apabila berlakunya krisis terhadap real ekonomi, di sini Islamic banking tu sebenarnya mendepani risiko yang lebih besar daripada conventional banking. Yang itu perlu kita kaji dalam topik-topik ilmiah lah. Tapi kini kita cuma nak bercerita, berkongsi berkenaan dengan sembang santai berkenaan dengan Islamic banking. Jadi itu sajalah, mungkin boleh tambah untuk next round insyaAllah. Itu sangat mendalam ya. Terima kasih kepada pada kita yang ketiga. Allah halalkan jual beli tapi haramkan riba. Di mana kita boleh tengok pada tahun 2008 tu, kita berlakunya rumah ya, apa, di mana orang beli menggunakan hutang dan berlakunya terlampau ramai banyak hutang ni. Di mana ada crisis happen, orang yang tak boleh membayar hutang ni, so bank buat buka baru, so subprime loan ni semua. Kita boleh tengok kat movie tu, di mana semua orang tidak kerja dan harga rumah terus insyaAllah takut ya. Bubble burst. Okay, sebab apa bubble burst tu? Macam harga rumah makin meningkat dan dia ada pecah lah, kita kata berlaku krisis lah. Tapi kalau kita kata krisis COVID-19, adakah dia sama seperti tahun 2008 ataupun lain sedikit ya? Ya, itu health crisis sekarang ni. Soalan kita, kepada saya ke? Kita buka kepada tiga-tiga panel lah untuk kalau ada apa pandangan ataupun daripada Saudara Isyam pun boleh juga. Pian, silakan Pian. Okay. Jadi kalau kita tengok dalam apa pandemik ni kan, jadi kalau kita tengok dalam antara kajian pensyarah kami di syarah ekonomi tentang krisis pada 2006 pada 2008, maknanya antara dikaji antara 2006 sampai 2009 tu, pembangkang konvensional mengalami rugi. Maksudnya kedua-duanya rugi, pembangkang konvensional dan Islam dua-dua rugi. Tapi perbankan konvensional mengalami rugi yang lebih besar daripada perbankan Islam. Kenapa? Kerana perbankan Islam adalah kontrak ataupun pembiayaan yang ditawarkan ataupun transaksi yang dijalankan adalah berdasarkan real ekonomi. Okey. Maknanya real ekonomi ni maknanya setiap transaksi yang dijalankan adalah ada betul-betul ada transaksi ekonomi yang berlaku, ada komoditi yang terlibat. Bukannya sekadar bagi duit, lepas tu kita mengharapkan orang untuk bayar lebih pada masa akan datang. Jadi itu perbezaan lah antara yang saya sebutkan tadi, antara pembankan Islam dan pembankan konvensional. Di mana pembankan Islam ni untungnya daripada jual beli. Jual beli tu yang pertama jual beli. Jadi jual beli menyebabkan komoditi, sama ada kontrak seperti komoditi murabahah ataupun tawaruk, yang dua tu yang famous di Malaysia. Ataupun kontrak perkongsian untung dan rugi. Dan itu juga melibatkan perniagaan, melibatkan modal, melibatkan komoditi sendiri. Jadi itu antara faktor yang menyebabkan perbankan Islam ni lebih stabil berbanding perbankan konvensional. Dia mesti ada underlying asset lah, maksudnya aset pendasar. Kalau underlying itu. Okay, terima kasih ya. Wah, nice sangat ya. Okay, kita... Saya nak tambah lah. Ada, silakan. Berkenaan krisis COVID-19, soalan Ali tadi menyatakan apakah perbezaan ataupun mungkin persamaan COVID-19 dengan 2008. Betul. Sebenarnya
Sangat banyak bezanya. Banyak banyak beza ya. Sebab apabila kita tengok krisis 2008, dia sebenarnya fokus on mortgage loan, subprime loan. Dan hanya melibatkan ekonomi on finance sahaja. Betul. Tetapi kalau kita tengok krisis yang berlaku dalam COVID-19, di sini kita boleh melihat kacamata ekonomi, bukan kacamata finance. Kalau 2008 tu lebih kepada finance. Betul. Tapi kalau COVID-19 ni lebih kepada ekonomi. Yeah. Dan ekonomi kita kena faham, dia bukan study tentang kira-kira, bukan study tentang duit, bukan. Ekonomi adalah study berkenaan dengan human behavior. Sebab tu kalau di UM, fakulti accounting dengan business, finance, berbeza dengan fakulti ekonomi. Fakulti ekonomi, dia study tentang human behavior. Jadi bila kita tengok apa yang berlaku dalam COVID-19 ini, ia boleh efek mungkin ada jauh lebih teruk daripada 2008. Sebab itulah kebanyakan ekonomis dia menyatakan bahawa COVID-19 punya krisis 2020 mungkin setanding dengan Great Depression pada tahun 1932 kalau tak silap. Betul. Ataupun mungkin lebih teruk lagi. Sebab apa? Kita boleh tengok okay, apa berapa banyak aspek yang kita boleh tengok dari sudut tu COVID-19 ni. First, stock market. Betul. Lepas tu SME, real economy yang berlaku dekat pasar malam, lain-lain tu. And then krisis hubungan, perhubungan antara negara, boleh tengok. Lepas tu kalau kita tengok di US lagi teruk, krisis kepimpinan. Kemudian kalau kita tengok lagi di ada isu negara China dengan negara Iran sebenarnya under report. Maksudnya dia tak melaporkan jumlah kes yang sebenar. Yang sebenar betul. Maksudnya apabila COVID-19 ni nanti reda, kita perlu bersedia dengan satu perubahan landscape ekonomi, politik dan sosial secara drastik. Dan kita perlu bersedia. Dan satu perkara yang paling menakutkan adalah apabila selesainya COVID-19, kemungkinan besar kadar bunuh diri akan meningkat. Kenapa? Finance teruk, ekonomi teruk, tak ada depression, bunuh diri. Masya-Allah. Dan bukan expectation ini dinyatakan sendiri oleh certain high profile di Sarawak sendiri, and then juga dinyatakan oleh seorang ekonomis daripada US juga, dan beberapa ekonomis pun predict benda yang sama. So di sini kita perlu melakukan persediaan yang banyaklah. Okay. Dia bukan sektor ekonomi sahaja, dia berkait dengan pelbagai sektor lain kan? Betul. Jadi kita pergi jauh banyak. Saya mungkin selepas beberapa round saya nak kongsi beberapa prinsip asas ekonomi lah. Boleh. Jadi, okay, terima kasih. Terima kasih banyak. Buat masa ni cukup lah. Cukup lah. Okay. Sungguh cukup padat dan sangat saya teruja ya dengan Syam Talang lah. Okay, kita akan teruskan untuk soalan kepada panel pertama ya. Tentang kita ni soal tentang perbankan Islam dan produk yang ada ya. So kita tahu Islamic Finance ya. Dia di dekat Malaysia ni cukup popular dengan Islamic banking product yang mana. So kita nak tanya apa produk yang ada di perbankan Islam dan apa beza produk di perbankan konvensional? Adakah sama ataupun berbeza? So berbeza tu maksudnya sama tu tu jauh bagi loan tu pun bagi loan. Okay. Dan bagaimana perbankan Islam ni menjana pendapatan sekiranya macam kita kata tadi kita halalkan jual beli tapi haramkan riba. So macam mana perbankan Islam nak dapatkan penjana keuntungan dan adakah untuk orang Islam sahaja? Bagaimana dengan orang yang bukan Islam untuk menggunakan perbankan Islam? Dan Malaysia, adakah Malaysia okay, kita sampai tu cukup situ saja. Okay. Okay, random lah kan. Random lah, cerita-cerita random je kan. Cerita-cerita je. Okay, apa perbezaan yang pertama tadi. Macam ni kita nak bezakan pembiayaan, apa ni? Perbankan Islam dengan konvensional ni. Apa yang ditawarkan semua kan? Betul. Okay. Kalau dalam, dari segi perbezaan ketara, dari segi kontrak lah. Kontrak sendiri. Kalau dari segi perbankan konvensional, dia menggunakan kontrak pinjaman kan? Kalau pembiayaan Islam, dia menggunakan kontrak pembiayaan.
Dua-dua memiliki apa ni objektif yang sama untuk mencapai keuntungan. Tapi bezanya dari segi akad atau kontrak. Okey, dalam perbankan Islam terdapat dua jenis pembiayaan, iaitu pembiayaan jenis hutang dan pembiayaan jenis equity. Equity biasanya profit loss sharing lah. Uh-huh. Okey. Dalam okay. pembiayaan hutang biasanya perbankan Islam dia banyak cara je lah dengan membuat pembiayaan melalui hutang lah. Antara produk-produk yang di bawah pembiayaan jenis hutang ni adalah BBA, baik beli saman ajil, biasanya banyak untuk pembiayaan perumahan. Dan yang paling besar sekali, yang paling popular adalah akad kontrak murabaha. Dah dengar kan murabaha kan? Mm-hmm. Macam mana? Kontrak murabaha. Macam mana? Murabaha adalah cost plus sale ataupun cost plus dengan profit lah. Itulah cara perbankan Islam nak apa ni mendapatkan keuntungan. Mm-hmm. Dengan menjual maksudnya kalau customer nak beli barang apa kan, so perbankan Islam akan belikan dulu and then dia akan jual kepada customer dengan profit, dengan apa ni pembayar dengan lebih mahal sikit lah. Profit murabaha kan maksud dia sale plus dengan untung yang berapa bank Islam nak charge tu lah, berapa persen tu kan. Okay, itu BBA murabaha. Selain tu ada juga kontrak ijarah sewa beli, istisna al-inah yang ni yang biasalah. Bukan perbankan Islam sekarang ni banyak guna murabaha, aitab pun sama juga, al-ijarah summa al-bai', maksudnya mula-mula tu akad sewa beli, kemudian dia bertukar pemilikan kepada customer untuk mendapatkan hak pemilikan sepenuhnya lah dari segi pembelian tu. Tawaruk pun biasa juga perbankan Islam gunakan, biasanya untuk pembiayaan perumahan. Tawaruk melibatkan, beza tawaruk dengan bai'inah. Tawaruk melibatkan lebih daripada dua pihak. Kalau bai'inah ni dia ada isu sikit. Sekarang ni rasanya bank Islam dah tak guna dah apa ni produk bai'inah ni. Sebabnya dia ada isu sikit. Kalau dalam perbezaan mazhab pun, mazhab Syafi'i je yang mengharuskan penggunaan al-inah ni. Kalau mazhab lain dia kata haram. Tu ada banyak lagi lah hukum hakam dalam dalam setiap daripada apa ni produk ni lah. Minta maaf kalau ya. Sebab penggunaan bahasa tu dia macam al-inah, bai'ah. Saya kurang faham apa tu sebenarnya ya. Apa adakah beli rumah, sewa rumah? Beli kereta. Ini sebenarnya di bawah kontrak muamalat lah. Fik muamalat, kalau kita belajar fik muamalat. Itu istilah-istilah bahasa Arab. Istilah bahasa Arab lah. Mm-hmm. Kalau dalam penggunaan sekarang pun, penggunaan bank sekarang pun dia memang menggunakan penggunaan term istilah Arab itu Arab juga. Arab. Contoh kalau macam baik bisa mana ajil kan, maksudnya jual beli dengan harga tangguh. Jual beli dengan harga tangguh, dia sebenarnya ada model dia. Setiap perbankan Islam dia ada model dia. Macam mana dia nak transaksi di antara pihak perbankan, apa nama, kan pihak pembiaya dan apa ni pin deposit dengan pihak bank lah. Dan ada juga macam tawaruk ke melibatkan pihak ketiga. Pihak ketiga macam apa ni, penjual apa nama tu? Kejap eh. Ui, okey, tak apa. Silakan. Pihak biasanya pihak pendeposit dan juga pihak bank lah. Apa depositor dan juga pihak pembiaya. Okey, itu kalau dari segi pembiayaan bank biasa guna hutang lah. Dan pembiayaan dalam Islamic finance juga adalah ada juga pembiayaan yang jenis equity. Dan equity biasanya ada dua produk, iaitu musyarakah dan juga mudarabah. Musyarakah ni dan mudarabah ni merupakan produk perkongsian untung dan rugi. Okey, beza dia kalau dalam produk musyarakah dalam perbankan Islam, pihak bank dan juga pihak yang lagi satu tu customer akan berkongsi. Dia ada banyak tau, ada bawah syarikat, ada bawah perbankan.
pun saya tak tahu nak cerita yang mana satu. Tak apa. Kita cukup sampai situ pun okey je. So sebenarnya perbankan Islam ni ada ada banyak produk, ya. Dan yang mana kita kata membezakan dia adalah daripada segi ketiadaan riba, dan di mana bank pun ada risk mereka yang perlu ditanggung. Sekiranya semua term-term tu mencukupi, itu adalah ni, ya, dihalalkan dalam Islam lah. Seperti jual beli dan juga apa, jual beli rumah tu lah secara tangguh. Dia biasanya kontrak dia membezakan adalah jual beli dengan pinjaman. Kalau pinjaman biasa, kalau perbankan konvensional dia akan guna loan. Customer kalau nak pinjam, kalau nak dapatkan pembiayaan tu dia panggil loan lah. Tapi kalau dari perbankan Islam adalah pembiayaan. Pembiayaan ni berdasarkan kontrak jual beli. Dan banyak jenis produk-produk tu semua basic adalah jual beli. Okey. Okey. Dalam bahasa mudah dia macam ni, ya. Kalau untuk konvensional dia akan bank akan bagi pinjaman duit dan orang sana akan beli rumah contohnya. Tapi kalau dalam perbankan Islam adalah bank akan beli rumah tersebut dan akan jual balik kepada yang pembeli tadi dengan harga semasa. Okey. Kita akan teruskan kepada panel yang kedua. Kita akan tanya tentang okey, sebagai pendeposit, ya. So saya nak memperoleh pulangan memandangkan perbankan Islam tidak membayar faedah ke atas deposit. So bagaimana, ya, saya nak mendapatkan keuntungan tu? Kita pendeposit, okay, kan. Kita tetap duit dalam bank, macam mana kita bank Islam tu membayar duit kita, ya, sebagai kita pendeposit? Okey, jadi seperti yang kita maklum bahawa yang deposit ni adalah modal utama dalam setiap bank. Jadi deposit ni adalah kita lah, kita yang menyimpan duit yang kita ada dalam bank. Okey, jadi kalau kita tengok yang pertama, dalam bank konvensional, jika kita menyimpan duit di dalam bank konvensional, maka seterusnya bank akan menggunakan duit kita untuk aktiviti bank lah, seperti pelaburan dan sebagainya, atau memberi pinjaman. Dan ni ibarat bank pinjam duit kita dan bank akan memberi kita pulangan dalam bentuk faedah. Itu untuk perbankan konvensional. Okey. Okey. Jadi sebabkan itu adalah pinjaman, maka dalam Islam ada sebutkan setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat. Maknanya jika contoh saya bagi Ali RM10. Okay. Saya minta Ali bayar balik RM15 dalam masa sebulan. Jadi RM5 tersebut adalah riba dan tidak dibolehkan. Okey. Jadi maknanya perbankan Islam tidak boleh buat konsep yang sama seperti bankan konvensional tadi, sebab akan menyebabkan riba berlaku di situ. Jadi apa yang perbankan Islam buat adalah mereka menawarkan kontrak, menawarkan produk deposit berdasarkan kontrak yang dipanggil wadiah yad dhamanah. Ini wadiah ni bermaksud amanah. Ini bank Islam sebagai pemegang amanah terhadap duit deposit yang kita depositkan ke dalam bank. Yad dhamanah maknanya bank Islam menjamin duit kita, maknanya duit kita tu takkan hilang, takkan berkurang. Ya, kalau kita simpan RM100 dalam bank, RM100 lah yang kita ada, takkan berkurang. Okey, tapi dengan kontrak wadiah yad dhamanah tadi, kita dah memberi kebenaran kepada pihak bank untuk menggunakan duit kita tadi untuk transaksi bank lah, seperti melabur, pelaburan ataupun memberi pembiayaan, memberi pinjaman kepada kepada orang yang memerlukan lah. Okey. Jadi keuntungan yang kita peroleh adalah dalam deposit perbankan Islam bukannya berbentuk pulangan atau faedah, tetapi bank boleh memberikan kita hibah ataupun hadiah atas sebab kita disimpan duit di dalam bank tersebut, kita depositkan duit dalam bank tersebut, jadi bank boleh memberikan kita hibah ataupun hadiah lah sebagai pulangan. Tapi hibah atau hadiah ni tidak ada keadaan yang tetap, jadi ianya tertakluk kepada budi bicara bank. Faham. Kadang-kadang boleh jadi naik, kadang-kadang boleh jadi rendah lah. Jadi tertakluk pada bank sendiri lah. Faham. Okey, kita akan teruskan, ya, kepada soalan panel ketiga. Okey, so kita tahu tadi Islam adalah sebuah agama yang adil. Jadi apa yang disyariatkan oleh Islam semua mesti adil dan sama. Betul. So bagaimana okey. Kita tahu dalam produk kewangan bank Islam, maksudnya bukan dalam jual beli contohnya lah. Kita jual rumah.
Tapi harga yang diletak oleh Bank Islam dan juga bank konvensional adalah sama. So kan so apa sebenarnya orang kata still the same value juga yang kita bayar. Bunga, orang kata complain lah sebab apa? Harga sama. Baik aku dua-dua pun tak ada beza. So apa yang membezakan sebenarnya? Dan kenapa harga dia kena sama? Okey. Kenapa dia tak ada beza? Benda tu kita kena tengok real market lah. Tapi sebelum saya nak ulas, saya nak tambah sikit poin berkenaan dengan hibah tadi. Betul. Okey, boleh silakan. Berkenaan dengan wadiah yang dhamanah. Sebenarnya dah ada dah satu resolution daripada Bank Negara yang menyatakan setiap sebenarnya akad dalam Islamic Finance ni dia menekankan aspek akad. Akad yang berlaku dalam wadiah yang dhamanah adalah akad qard, akad hutang. So itulah kita perlu kembali kepada satu kaedah fiqh, yang salah satu kaedah fiqh yang asas lah bila belajar Islamic Finance, iaitu al-ibrah fil uqud bil maqasid wal ma'ani la lil alfas wal mabani. Underlying contract terhadap sesuatu tu adalah berdasarkan tujuan dia, berdasarkan asas dia, bukan berdasarkan nama qard ke wadiah yang dhamanah ke nama ke, tak kisah. Dia tak kisah nama tu, tapi macam mana akad proses tu berlangsung, macam mana ownership tu bertukar, itu yang diambil kira sebenarnya. Jadi kalau kita nak dapatkan profit, kalau kita guna wadiah yang dhamanah ataupun qard, maka kita akan dapat hibah. Tapi kalau kita buka account berdasarkan kontrak mudharabah, kita akan dapat profit. So tak kisahlah apa-apa jenis produk pun, daripada contoh daripada kontrak tawaruk sahaja, kita boleh buat macam-macam jenis produk. Produk kereta, produk rumah, produk ini. Kalau kort sahaja pun, kita boleh buat deposit, kita boleh buat ni, kita boleh buat tu. So depends macam mana produk punya team untuk design produk based on kontrak yang telah dibuat dalam fiqh Islam. Kemudian kita beralih berkenaan adakah is conventional dengan Islamic bank sama je, semua tak ada apa. Sebenarnya berbeza. Kata-kata tersebut ataupun provokasi yang seperti itu telah dimainkan semula, sebenarnya telah berlaku dalam sejarah 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 zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, iaitu daripada ayat allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu asyaitanu minal mas dzalika bi'annahum qalu innamal bai'u mislu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Maksudnya dalam ayat ni, orang musyrikin tu, orang musyrikin dia menyatakan bahawa apa ni riba jual beli sama je, tak ada beza pun kan. Tak ada beza pun riba dengan jual beli. Tapi Allah menegaskan kembali selepas tu, wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Bila kita tengok halal dengan haram, beza dia adalah langit dan bumi. Betul. Maksudnya riba iaitu conventional bank dan juga jual beli iaitu Islamic bank adalah dua perkara yang sangat berbeza. Sebab tu kalau kita nak cuba menjelaskan konsep-konsep ekonomi ataupun finance kepada masyarakat awam, kita perlu cari bahasa yang paling sesuai untuk menceritakan. Tapi kalau kita cuba menceritakan dengan orang yang memang bankers, memang conventional punya team, mudah je kita nak explain, dia orang akan cepat faham. Sebab dia orang boleh faham apa yang berlaku, macam mana ownership tu berubah, macam mana transaksi tu berlaku dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau kita nak cakap conventional bank dengan Islamic bank tu sama harga, sebenarnya tu berlaku akhir-akhir ni. Kalau awal-awal dulu waktu mula-mula munculnya perbankan Islam, kebanyakan produk Islamic banking ni lebih mahal daripada conventional sebenarnya. Tapi kita boleh bandingkan lah. Aset perbankan Islam di seluruh dunia tak sampai 5% pun. Conventional punya aset di seluruh dunia ni lebih 90%. Jadi kita boleh bandingkan conventional banking dengan Islamic banking ni. Conventional banking ni macam Tesco. Conventional banking ni macam Tesco. Okay. Lepas tu Islamic banking ni dia macam
kedai dekat College 12. Okey, kedai-kedai runcit yang jual kedai runcit tu. Okey. Jadi mestilah kedai runcit tu terpaksa jual air 100 plus lagi mahal daripada 100 plus dekat Tesco. Jadi dia macam perlu compare apple to apple lah. Oi. Okey, sekarang kira jadi apple to apple lah sekarang ni. Jadi sebab itulah ada juga orang argue balik. Orang argue balik tentang global economic crisis tu. Betul. Sebab apa? Sebab time tu volume Islamic banking masih kecil. So kalau volume dia kecil, so dia tak ada impact sangat lah dekat krisis tu. Walaupun memang dua-dua rugi, tapi impact dia tak besar. Tapi cuba bayangkan 50-50 Islamic banking dengan conventional banking. Baru time tu baru kita boleh compare apple to apple. Tapi kalau theoretically pun, kalau kita buat hipotesis sebagainya dan kajian, sebenarnya still dari sudut theoretically dia Islamic banking ni lebih strength lah. Lebih kuat. Dan dan kalau kita nak berbicara tentang leader dalam Islamic banking ni, saya ada satu report. Saya nak sharing lah data yang saya ada. Dalam satu An Inclusive Ethical Economy State of the Global Islamic Economy Report 2018 and 2019, Islamic finance globally dalam 2017, aset yang Islamic finance miliki secara global adalah $2,438 billion. Wow. Okay, banyak tu. Dan banyak lagi lah, tu baru Islamic finance. Belum lagi halal food, belum lagi halal travel, modest fashion, halal media and recreation, halal pharmaceutical dan halal kosmetik. So itulah dinyatakan. Jadi kalau kita nak bezakan ekonomi Islam dan Islamic finance, kewangan Islam, dia benda yang ada kaitan, ada kaitan tapi berbeza. Islamic finance tu cuma part of Islamic ekonomi. Dan terdapat 4 negara yang menjadi leader kepada Islamic finance. Cuba teka, apa 4 negara tersebut? Malaysia pertama. Ya. Okey, lagi. Malaysia pertama. Okey. Okey. Lagi? Dua. Bahrain. Bahrain, okey betul. Lagi? Lagi dua. Okey. Kuwait. Bukan Dubai. Kuwait. Bukan Kuwait. Saya cakap teruslah. Okay, UAE dengan Saudi Arabia. Kalau kita tengok, negara yang betul-betul 100% Islamic finance adalah Iran. Tapi Iran, kita tengok case study dia, kita perlu kaji, dia ada isu sikit. Dan leader sebenarnya, the best in the world adalah Malaysia. Dan kita perlu banggalah. Sebab, secara 5 tahun berturut-turut, Malaysia adalah the best Islamic economy dengan Islamic finance in the world secara 5 tahun berturut-turut, diikuti oleh UAE, ketiga Bahrain dan keempat Arab Saudi. Kenapa? Dia ada indikator dia. Dia ada Global Islamic Economy Indicator, GIE Indicator Score. Dalam score ni, dia ada 6 kategori yang dinilai. Yang pertama, halal food. Kedua, Islamic finance. Ketiga, halal travel. Keempat, modest fashion. Kelima, halal media and recreation. Dan keenam, halal pharmaceutical and cosmetic. Malaysia, bila campur dia punya skor, total skor dia adalah 127. Total skor dia untuk GIE Indicator, Global Islamic Economy Indicator. Kemudian tempat yang kedua adalah UAE. UAE dia punya skor adalah 89. Cuba bayangkan betapa jauh jurang nombor 1 dan nombor 2. 127 dan 89. Dia punya range tu dalam 40 macam tu. Jadi, apa yang kita perlu banggakan sekarang, walaupun orang ramai mempertikaikan Islamic finance ni, sebenarnya Malaysia is the best. Kenapa? Sebab kita punya highest score adalah on Islamic finance. Kita punya halal food masih kalah UAE. Halal travel kita masih kalah dengan UAE. Modest fashion kita masih kalah dengan UAE, Indonesia. Halal media pun kita masih kalah. Halal pharmaceutical pun kita masih kalah. Tetapi Islamic finance ni yang menjadi booster kepada semua Islamic economy, the best di Malaysia.
Sebab apa? Sebab melalui Islamic Finance ni lah dia boleh bagi financing kepada banyak jenis sektor ekonomi untuk beroperasi. Tetapi ada satu isu yang membimbangkan sebenarnya. Isu apa tu? Berkenaan dengan isu COVID-19 sekarang. Berkenaan dengan household debt to GDP. Okay. Okay. Household debt to GDP. Sebenarnya Malaysia adalah the highest among ASEAN country. Iaitu setinggi 82.2%. Maksudnya disebabkan COVID-19 ni berlakunya impak kepada ekonomi, ramai orang tak ada duit. Sebab apa? Sebab diorang banyak sangat guna hutang untuk beli rumah. Ya, untuk beli rumah, untuk beli kereta, kad kredit, loan handphone, laptop. Maksudnya dia terlalu banyak leverage, terlalu banyak guna hutang. Hutang untuk menghidupkan kehidupan orang sendiri. Sepatutnya kita perlu household debt to GDP ni kalau boleh sekurang-kurang yang boleh. Tapi ada isu lagi yang berlaku. Adakah Islamic banking ni dia perlu fokus on equity bukan debt? And dia nak fokus on equity ke hutang? Sebenarnya dua-dua boleh. Dua-dua boleh. Dua-dua tu Islamic. Tak ada yang satu tu lebih Islamic daripada lagi satu. Hutang ni lebih Islamic daripada equity. Equity ni lebih Islamic daripada hutang. Tak. Dua-dua tu Islamic. Tetapi, macam mana kita menggunakan instrumen hutang ataupun equity itu sesuai dengan keadaan semasa. Jadi, saya boleh mengumpamakan Islamic finance ni sebagai satu alat. Contohnya macam pisau. Pisau kalau kita potong bawang, kan? Potong ikan, potong ayam untuk masak, sedaplah kan untuk berbuka puasa esok hari. Tetapi kalau kita menggunakan pisau untuk ukrat tangan, untuk bunuh orang, so problem. Jadi bila kita nak menggunakan instrumen equity ataupun instrumen hutang, dua-dua ni kita perlu menilai kembali dia punya risk. Risk assessment dia. Jadi based on kita punya risk assessment tersebut, barulah kita boleh menggunakan kesesuaian instrumen apa yang sesuai, equity ataupun debt. Dua-duanya Islamic compliant. Jadi kita perlu bezakan antara gharar dengan khatar. Bezakan antara uncertainty dengan risk. Dua ini perlu dibezakan. Okay. Risk itu bukan isu syariah. Ia adalah isu manusia tu. Risiko syariah adalah gharar, riba, fundamental. Tapi risiko tersebut adalah aspek manusia dia. Okey. Dah. Jangan pening sangat. Oh. Tak pada pening pun. Dia just macam sebab apa kita dekat Malaysia ni menggunakan yang mana saya tahu ya di belah negara-belah timur tengah sana, dia orang tidak boleh beli rumah menggunakan hutang. Dia kena beli, dia kena kumpul duit dan guna duit yang ada tu untuk membeli rumah. Sebab apa? Di sana rumah kena beli menggunakan cash banding Malaysia. Dia boleh beli guna hutang. Aha. Tak jadi masalah. Tapi macam mana kita assess, kita punya projection kita, kita punya forecast kita dengan customer yang nak loan dengan bank tersebut. Bank tersebut kena nilaikan betul-betul equity dia. Sebab kalau tak menilai betul-betul, bagi, jadilah macam krisis dekat US. Yang tahun 2008, betul? Tengok the big shot tu kan? Betul. Imigran pun, pendatang pun, dia bagi juga loan. Tak ada kerja, bercakap bahasa English pun tak tahu, tapi dia bagi juga loan untuk beli rumah. Benda macam tu yang tak ada etik tu. Etik dia tak ada etik. Tapi di Malaysia, still the best lah. Cara kita kontrol tu. Sebab kita punya conventional banking dengan Islamic banking, dua-dua kita dual system. Dua system. So bila dua system ni, kita very competitive. Conventional takut dimakan oleh Islamic banking. Islamic banking tak nak dikalahkan oleh conventional. Sebab tu orang cakap Islamic banking ni sebenarnya cosmetic produk-produk conventional. Tak ada masalah. Al-aslu fi asya' al-ibahah. Setiap benda tersebut adalah harus. Betul-betul.
Harus, tak ada masalah. Jadi kalau benda yang konvensional tu baik, kita boleh renovate dan buat syariah screening dan kita buat dia jadi syariah compliant, ambil je lah jadi Islamic banking. Jadi lebih kompetitif. So inovasi produk kewangan tersebut berkembang, berkembang, berkembang dan meningkatkan produktiviti dan aktiviti ekonomi dan menjana ekonomi negara Malaysia. Tetapi, banyak sangat tetapi ni Ali. Tak apa, silakan. Isu yang berlaku di Malaysia kalau kita compare dengan Indonesia adalah perjuangan. Perjuangan ekonomi dengan finance kita tidak selari. Di Malaysia, finance dia, perjuangan Islamic finance memang hebat. Tetapi perjuangan Islamic ekonomi dia kurang. Oh. Sebab itulah kita perlu mencontohi Indonesia lah. Indonesia dia dah merancang pada tahun 2019. Dia punya Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia 2019 ke 2024. Maksudnya dalam masa 5 tahun Indonesia dah ada satu master plan. Macam mana dia nak mensinergikan ekonomi syariah tersebut, termasuklah ekonomi finance, supaya dia bergerak seiring dan sejalan seindah bunga di taman. Ha, gitu. Jadi Malaysia pun, saya dengar cerita pun dalam proses nak design, tapi sebab COVID-19 ni saya tak sure adakah design master plan untuk ekonomi syariah di Malaysia untuk disinergikan dengan Islamic finance berjalan ke tak tu. Wallahualam lah, kita kena tunggu update daripada last saya baca bukan paper, ada buku daripada Bank Negara ke, ni dia adalah ahli tuju bank Islamic banking lah, sebab mereka kata adalah masa mereka terlampau fokus kepada membuat duit, ya, so dia orang ubah kepada untuk membantu masyarakat. Oh, yang tu, yang tu VBI, Value Based Intermediation. Betul, VBI betul. Itu another yang thing. Yang tu ya? Bukan dia, dia still profit based. Betul. VBI tersebut bank, dia still profit. Dia bukannya, kita perlu faham, Islamic bank ni dia bukan badan kebajikan. Ah, betul. Dia orang bukan pusat zakat. Dia orang adalah dia orang business. Jadi bila business dia orang nak profit. Jadi janganlah kita cakap, oh VBI. Yalah VBI, makasih. Tapi aku sakit juga dengan hutang. Yalah, siapa suruh kau ambil hutang? Ya. Itu yang orang tak faham, betul kan? Dia business. Bank is a business thing. Tapi di mana yang Islamic economic tu adalah membantu masyarakat. Tapi untuk Islamic banking adalah another thing. Betul. Terima kasih, Hisham. Tapi walaupun... banyaknya tapi, walaupun bank tersebut adalah bisnes, tapi dia perlu ada roh Islamic ekonomi tersebut, iaitu perlu merangkumi kepada beberapa aspek pengurusan kekayaan lah, iaitu wealth creation, accumulation, protection, purification dan distribution. Jadi macam mana dia nak wealth creation tu, macam mana dia menjana kekayaan tersebut, menjana kekayaan berdasarkan mudarabah, musyarakah, BBA, tawaruk. Lepas tu macam mana dia nak accumulate tersebut, invest lagi. Lepas tu macam dia nak protect, buat protection based on takaful, ritakaful, apa lagi ada, apa banyak lah, finance, insurance, apa takaful, ritakaful, lagi satu tu retro takaful lah. And then lepas protection, tu tak tahu. lepas protection ada purification. Purification ialah kita perlu zakat, perlu wakaf. And then distribution. Distribution ni kita agih. Ha, kita bagi hibah, kita bagi dividen dan sebagainya. Okay. Weh, kita rasa macam sekejap lah, sedangkan sudah sejam ya kita berbincang. Kita akan, sepatutnya kita ada 3 pusingan, semua masih steady ya. Kita ada last round untuk kesemua panel. Okay, ketiga ni adalah tentang kewangan Islam di masa hadapan lah, di kaca masa hadapan. Kita kata apa hal dia tuju sekarang ni. Sekarang ni kita akan berbincang pada hal dia tuju lah, kewangan Islam. So untuk panel pertama ya, selain Malaysia, di mana kedudukan Islamic finance di peringkat dunia sekarang atau masa depan lah, ataupun Malaysia punya, ada dua ya soalan, selain Malaysia di mana kedudukan finance di peringkat dunia, dan sekiranya dan juga Malaysia, apa Islamic finance, kewangan Islam ni akan dikembangkan bagaimana lagi, adakah di banyak pelbagaikan produk ataukan pelbagaikan apa di masa hadapan.
kalau kita tengok lah, kalau Islamic Finance ni kan, kalau ni pandangan saya lah, biasanya negara negara Timur Tengah lah yang banyak guna, yang besar lah. Kalau kita tengok sejarah Islamic Finance sendiri pun, bank pertama di dunia, Islamic Finance, bank Islam adalah di Dubai. Dubai is Islamic Bank. Dan pada masa yang sama tu, dekat Jeddah, ada DBI, Islamic IDB, Islamic Development Bank. So negara Timur Tengah lah yang yang mula-mula sekali apa ni, mulakan Islamic Finance ni. Dan seterusnya tertubuhnya Tabung Haji dan juga Bank Islam. Tabung Haji lah yang first kali di Malaysia 1963, dan seterusnya Islam 1983. So kalau kita tengok negara yang selain Malaysia, kalau dekat barat tu saya tak pasti sangat lah. Kalau ada panel lain boleh boleh share data ke apa kan, okay. Tak apa, so, saya tahu di Timur Tengah lah biasanya. Macam yang Hisham cakap tadi pula, data kalau kita tengok tu di UAE, di apa nama, biasanya di Arab, Arab Saudi pun ada jugalah potensi Islamik tu. Tapi kalau kita tengok akan datang pun sebenarnya dia bergantung kepada penasihat syariah kita jugalah. Setiap daripada negara tu berbeza dia punya mazhab, dia punya pandangan, dia punya hukum terhadap Islamic Finance ni. Basic dia memang tiga yang larangan tu lah. Yang tu yang memang basic kita kena, yang kita setuju. Tapi kalau yang lain-lain tu macam ada negara yang apa ni, mengatakan hukum haram, kalau macam ada yang kata harus apa ni, satu basic contract tu. So macam tu lah kalau yang kalau akan datang. Tapi saya pastilah kalau Malaysia akan jadi hub untuk Islamic Finance, one of Islamic Finance lah, okay, berbanding negara-negara lain. So ada dekat situ kita ada tengok ada berbeza-beza ya. Kenapa? Disebabkan ada mazhabnya dan hukumnya dan pandangan di ulama di setiap tempat. Sebab apa? Di setiap tempat ada masalahnya yang berbeza-beza. Wakil so, okay, dia lain berlainan kan. Kita tak boleh nak samakan. Kalau Islamic Finance dekat Malaysia, situasi kita sekarang, tapi kalau macam COVID-19 ni tak dinafikan lah. Ya, itulah satu dunia. Pandemik kan. So, ya, betul. So itu another case lah. Yes. Okay, kita akan ada ya. Yeah? Soalan kedua. Okay, dekat Malaysia so sejauh mana okay. Okay, tak apa. Itu untuk soalan nanti kita masuk ke panel ketiga sebenarnya. Okay, itu saja. Okay, untuk panel yang kedua, Ustaz Sufian. Okay, so apakah strategi ya dalam mempromosikan produk-produk perbankan Islam di dalam kalangan Malaysia mahupun antarabangsa sekiranya kita mahu memperluaskan produk-produk perbankan Islam ni? Okey, kalau kita tengok seperti yang Saudara Hisham sebut tadi, kewangan Islam kat Malaysia ni di peringkat antarabangsa memang dah terkenal lah. Betul. Hanya yang kewangan Islam ni antara hub utama kewangan Islam. Malaysia bukan antara hub utama kewangan Islam di seluruh dunia. Okey. Jadi maknanya bagi saya itulah maknanya kemampuan kita itu yang akan mempromosikan. Maknanya kemampuan itu akan menyebabkan orang lebih tertarik kepada perbankan Islam, kepada kewangan Islam ni. Dan selain itu juga kita tengok bahawa kita punya sarjana dalam ekonomi Islam dan kewangan Islam juga bukan sekadar memberi pandangan di Malaysia saja, tapi juga memberi pandangan di serata dunia. Seperti kita tengok ramai tenaga sarjana syariah, sarjana kewangan Islam kita yang memberi khidmat di luar negara seperti Oman, Bahrain, Kuwait dan sebagainya. Jadi itu adalah antara promosi ataupun antara nak memperkenalkan kewangan Islam Malaysia kepada seluruh dunia. Dan kalau tengok di dalam negara pula, macam mana kita nak mempromosi produk kewangan Islam ni kepada masyarakat Islam khususnya dan juga masyarakat yang bukan Islam. Sebab kita tengok bahawa produk kewangan Islam ni bukan saja diterima oleh orang Islam, tapi juga orang yang bukan Islam juga menerima produk kewangan Islam ni. Seperti yang tadi ada sebut bahawa ada setengah orang kata perbankan Islam ni lebih mahal
daripada pembimbingan konvensional. Jadi saya sejujurnya saya tak pernah untuk masa sekarang saya tak jumpa lagi fakta terhadap rayaan tersebut. Tapi kalau kita tengok bahawa dalam perbankan Islam ni, contoh untuk kontrak pembiayaan, okey, ataupun kalau konvensional panggil hutang lah. Betul. Okey, jadi kalau dalam perbankan konvensional, pembiayaan ataupun hutang tersebut perlu dibayar. Contoh pinjam RM10,000 dibayar setiap bulan kepada bank. Okey, jadi jumlah yang perlu dibayar setiap bulan itu boleh berubah mengikut BLR. Kalau BLR berubah, maka kadar bayaran itu juga akan berubah. Berbeza dengan kewangan Islam. Di mana kewangan Islam berdasarkan kontrak jual beli, pembiayaan berdasarkan tawaruk, merabah dan sebagainya. Maka jumlah bayaran tu tidak boleh berubah. Kalau dia perlu bayar setiap bulan RM100. Jadi sama ada BLR naik atau BLR turun, dia tetap akan kena bayar RM100. Dan perbankan Islam akan memberikan ibrok atau dipanggil ribat, diskaun kepada orang yang membayar menyelesaikan bayarannya lebih awal. Jadi perbankan negara Islam akan bagi diskaun lah. Contoh saya jual kat Ali handphone RM100. Ali bayar setiap bulan RM10. Walaupun tak kisah apa pun berlaku, still kena bayar setiap bulan RM10 selama 10 bulan. Jadi pada bulan ke-8 dah bayar RM80. Saya kata okey lah, sebab dah bayar on time semua. Secara budi bahasanya saya kata saya bagi diskaun RM20. Jadi bayar RM80 saja. Jadi begitulah yang perbankan Islam buat kepada orang yang melakukan pembiayaan dengan bank Islam. Itu adalah antara strateginya untuk orang bukan Islam dan orang Islam sendiri berminat untuk mendapatkan kontrak berbagai Islam ni. Tapi bagi orang Islam memang kita perlukan kontrak berbagai Islam lah untuk memastikan kita punya kewangan tu patuh syariah, halal, kita nak makan ke family, keluarga dan sebagainya. Itu saja. Ada apa lagi yang nak ditambah? Itu saja. Okey, terima kasih ya panelis yang kedua. Okey, kita akan teruskan kepada soalan panelis kita yang ketiga. Okey. Adakah anda melihat sistem konvensional sekarang ni sudah tak relevan? Sistem konvensional tak relevan. Maksudnya macam kat Malaysia ataupun kita dah tak perlu dah letak konvensional. Maksudnya kita 100% tukar terus, maksudnya jadi Islamic, perbankan Islam sahaja. Adakah boleh ataupun ya, sebab apa kan kita kata kita dah cukup lengkap, semua produk dah ada di Islamic banking, kita tak perlukan dah sistem konvensional. So secara kita panggil secara sahnya, semua yang Muslim akan mengambil Islam, perbankan Islam, dan perbankan yang konvensional tu kita dah kata, kita boleh kata tak relevan lah. Okay. Apa maksud konvensional tu sebenarnya? Perbankan yang biasa. Perbankan yang menggunakan riba yang standard. Silap. Okay. Silap. Soalan ni pernah ditanya oleh ketua jabatan saya dulu waktu dalam kelas. Kami jawab macam yang Ali jawab, lepas tu dia cakap salah. Dr. Kamaruzaman. Dia cakap apa maksud konvensional? Dia tanya apa maksud konvensional? Kami pun terus jawab bank riba, bank salah. Konvensional tu secara bahasa dia sendiri tu adalah sesuatu amalan yang telah menjadi kebiasaan yang diamalkan dan diikuti dan menjadi sebati dalam masyarakat. Disebabkan oleh bank yang berasaskan riba, yang diasaskan oleh Yahudi ni, berasaskan riba. Siapa nama dia? Tak ingat lah. Kena tengok sejarah lah. Ada first bank. Okay. Sebab dia dulu yang muncul dan menginstitusikan menjadi satu institusi satu perbankan. Jadi lama-lama kelamaan bank tu dipanggil bank konvensional. I see. Okay. Kalau sekiranya bank Islam yang muncul dulu dan jadi institusi dulu, jadi moden dulu, bank Islam tu lah bank konvensional. I see. Okay.
Jadi kalau kita nak jawab berkenaan dengan adakah bank konvensional ni masih relevan ke tak relevan, sebenarnya bagi saya, kalau tak ada sistem yang moden daripada bank konvensional ni, bank Islam takkan cepat berkembang macam sekarang. Mm-hmm. Sebenarnya bank Islam dia banyak banyak copy, cherry picking macam itulah, mm-hmm, daripada bank konvensional. Sebab kita perlu kembali kepada asas apa fik tersebut, al-aslu fi asya' al-ibaha. Asal kepada sesuatu hukum tersebut, muamalat ini adalah harus. Jadi bank konvensional ni asalnya harus, tapi disebabkan ada isu-isu fundamental, riba, maisir, gharar, mm-hmm, benda-benda tu yang menyebabkan apa? Menyebabkan bank konvensional ni ada masalah, masalah fundamental tu. Jadi kalau kita clearkan semua tu, bank konvensional ni tak ada masalah pun sebenarnya. Mm-hmm. Betul, betul. Okay. So masalah. Jadi yang penting adalah kembali kepada asas tu, al-ibrah fil uqud bil maqasid wal ma'ani lalil al-fas wal mabani. Kita perlu melihat konten kepada sesuatu akad tersebut, substance dia. Mm-hmm. Bukan nama dia Islamik ke, nama dia konvensional ke. Mm-hmm. Kita tak tengok nama, tapi kita tengok akad macam mana dia beroperasi, mm-hmm, macam mana dia substance dia, mm-hmm, macam mana akad dia, macam mana kontrak dia, gitu. Produk dia. Jadi, jadi konvensional ke Islamik ke, as long as dia, sebab tu kalau tengok kan, JAKIM ada mengeluarkan dulu lah tahun 2010-2011 macam tu, kalau tak ingat, ada satu jurnal Muamalat JAKIM, hukum kita bertransaksi dengan sumber-sumber yang haram. Contohnya, okay, bank Islam dengan apa, kilang Heineken, mm-hmm, kilang Carlsberg, kilang arak, okay. Kilang arak ni, dia nak bagi satu fund. Fund ni adalah untuk menjana satu, mengeluarkan sukuk, green sukuk, mm-hmm, untuk menjana tenaga solar supaya lebih lebih mesra alam, lebih ni. Apa asal hukum dia? Harus katanya. Asal dia sepatutnya harus. Tapi adalah unsur-unsur apa, penilaian screening based on kualitatif, ada problem sikit lah di sudut image kilang arak tersebut. Tapi kalau kita tengok asal, contoh orang Islam berbisnes dengan orang Yahudi, orang Kristian, ada masalah tak? Tak ada masalah, masalah. Selagi mana bisnes tersebut adalah bisnes yang halal. Mm-hmm. Nah, tetapi urusan Yahudi ataupun Kristian tu, individu tu mendapatkan duit daripada gambling ke dia apa ke, tu adalah urusan dia, bukan urusan kita. Mm-hmm. Jadi ni kita perlu bahas lebih mendalam lah. Yeah, tapi yeah, asalnya sebenarnya harus. So conventional ni okey ke tak okey, Islamic ni okey tak okey, sebenarnya masalah dia bukan pada bank konvensional tu, tetapi mm-hmm, macam mana bank konvensional tersebut beroperasi. Dia beroperasi based on riba. Riba tu yang masalah. Mm-hmm. Maisir tu yang masalah. Gharar tu yang ada masalah. Bukan bank tu sendiri. Tapi disebabkan bank tu menggunakan prinsip-prinsip tersebut, jadi bank tu bermasalah lah. Nice. Okay. Terima kasih banyak. And then kita nak tengok ni tentang hala tuju perbankan Islam ni. Hala tuju perbankan Islam, kita tengok berkenaan dengan VBI lah, Value Based Intermediation, yang mana dia menggunakan maqasid syariah ini untuk apa? Untuk fokus kepada dia punya bisnes dia, bisnes ataupun operasi perbankan ni. And then kalau kita nak tengok hala tuju, ada salah satu instrumen Islamic finance yang paling sustainable, paling paling lestari adalah wakaf. Mm-hmm. So kalau kita nak memastikan hala tuju Islamic banking lebih sustainable, kita perlu discover lebih banyak lah wakaf ni. Okay. So roughly gitu je lah. Okay. Terima kasih ya. Okay. So kita, ni soalan terbuka ya daripada kita punya viewer kita. So tadi kita ada share sedikit tentang kita panggil depositor lah, bila dia bagi dekat bank, dan bank sama ada, tak kisah sama ada dia nak bagi berapa banyak pun persen kepada deposit mengikut untung dia. Okey, tapi persoalan sekarang ya, ia tidak tak menjadi kesalahan kepada tabung haji sekiranya dia tidak memberi dividen kepada depositor kerana dia adalah hibah semata-mata.
Okey, ini soalan terbuka. Tak ada masalah. Tak ada masalah lah. Sama ada ikut, ikut suka. Ikut suka lah. Pembiayaan. Abu Haji dia dia punya peranan lah untuk deposit, menyimpan duit orang yang apa menyimpan dalam tabung haji tu. Maksudnya dia bukan membuat pembiayaan. Faham? Sebab tu dia ada hak untuk tidak memberi hibah pun kepada orang yang orang yang menyimpan. Faham? Kita bagi contoh lah. Ali. Ya. Yeah. Ali, Ali apa? Design program ni kan? Oh, yes, yeah, saya design. Okay. Ali nak bagi ke tak kita orang tiga ni panel hadiah? Ui, saya tak tahu. Eh, kau tak ada lah kan? Saya tak tahu. Oh, ya, tak apa. Nak ada kita, jadi, bila kita jadi dah buat. Jadi, kau dah Ali lah nak bagi ke tak kan? Kita orang dah offer diri untuk jadi panel untuk sharing knowledge. Hey, so, tak ada masalah lah. Ali share, nak bagi, bagi share tak, tak, lagi. Tak. Ya, mati share lagi. Ya, mati share lagi dah. Baru nak bagi hadiah. Tak ada. Tak ada gurau. Kita ada benchmark kita. So sekiranya cukup-cukup semua, nanti kita akan adalah pusingan-pusingan yang kita buat. InsyaAllah kita akan dapat kepada semua panel-panelis kita ya, termasuk saya. Okay. Ada soalan seterusnya ya. Soalan daripada Ridwan Kamal ya. Minta maaf. Fatensha, kalau boleh jangan play video tu, dia adakan dua kali voice. Okay. Ali. Okay, soalan daripada Ridwan Kamal. Harap boleh perjelaskan kekeliruan, kekeliruan apabila produk kewangan Islam meletakkan kadar untung boleh ubah dalam produk. Adakah ini garam? Dan jika ya, adakah mekanisme lain yang boleh dibangunkan untuk menggantikan sistem ini? Pian nak jawab, Pian? Silakan. Saya tak ada jawapan. Tak ada. Boleh cakap jawab tak? Okey. Sebenarnya saya ada beritahu dengan Ali sharing kita malam ni. Aha. Dia akan jadi lebih kepada teori, lebih kepada macam sebab Fatinsha pun alumni UM, Pian pun akademia, saya sendiri pun tengah study, betul. Jadi kita tak ada practitioner. Betul, okay. So soalan ni sebenarnya jadi saya boleh jawab secara fundamental. Okay. Silakan. Kadar untung boleh ubah. Sebenarnya kadar untung ni dia memang dia tetap based on percentage. Contohnya profit and loss sharing kan, mudharabah, musyarakah. Betul. Dia ditetapkan based on percentage. So, nak kata ubah tu based on negotiation, based on partnership lah. So, dia akan kembali balik kepada kontrak tu. Kontrak yang telah dibuat pada kementerian pada awal. So, dia fundamental dia macam tu. So, sama ada mekanisme nak based bangun ganti lah. Atau lain, itu kena kepada practitioner lah. Kita kena tanya kepada orang practitioner. Okay. Soalan ada soalan lain ke? Sekiranya ada boleh je komen di bawah. Sekiranya tiada, kita akan menutup kita punya ini dengan pusingan yang terakhir, iaitu untuk sorry, Fatinsha ada suara dia double sebab buat ni ke? Sorry. Maybe Fatinsha ada ni. Apa tu kita panggil? Voice. Apa eh? Voice besar. Okay, so, okay, kita round ke terakhir. Itu kita akan mendengar conclusion lah. Dan sedikit nasihat daripada kepada pendengar untuk memilih produk perbankan Islam tu sendiri lah. Sebab apa? Kita nak buat conclusion yang mana sebenarnya Islamic finance ni adalah maybe kita buka kepada Pian ataupun Hisham untuk membuat conclusion tentang okay. Islamic finance, ya.
Okay, untuk pengurusnya, saya nak mengajak semua pendengar ataupun orang Islam khususnya bahawa jangan takut dengan perbaikan Islam. Saya tengok masih ada orang yang kata mereka Islam ni sama je dengan konvensional. Walaupun orang yang belajar Muhammadah sendiri ada yang menganggap perbaikan Islam ni sama je sebab sama-sama beri hutang. Tapi yang kita perlu tahu bahawa dalam isu kewangan Islam ni, setiap isu kewangan Islam tu ada jawatan kuasa syariah sendiri yang memantau segala transaksi isu kewangan tersebut agar patuh syariah. Itu dekat isu kewangan, dan ada di peringkat pusat iaitu Majlis Nasihat Syariah di Bank Negara dan Suruhanjaya Sekuriti yang memantau dan juga mengeluarkan fatwa-fatwa berkaitan kewangan Islam khususnya di Malaysia ni lah. Dan isu kewangan Islam ni yang tertakluk kepada Akta di bawah Bank Negara, jika mereka melakukan apa-apa yang bertentangan dengan syariah, maka mereka boleh didenda. Dan seperti yang masa saya waktu praktikal di Takafi kelas yang saya belajar dulu, bahawa jumlah denda tu agak besar lah. Jadi sebab itulah isu kewangan Islam ni perlu berhati-hati dalam setiap transaksi yang dilakukan agar tidak melanggar syariah. Jadi jangan kita takut untuk menggunakan transaksi kewangan Islam ni lah, sama ada pelaburan, perbankan Islam ataupun takaful. Itu sahaja. Okay, so secara terusnya terima kasih kepada Sufian kepada mengkonkludkan sebenarnya perbankan Islam ni tak perlu takut, dan kita sedang mengembang dan sedang mana ke peringkat yang lebih besar, dan Malaysia adalah kita panggil finance Islamic finance hub yang akan datang nanti, dan bukan akan datang, sebenarnya sekarang ni pun Islamic finance di Malaysia adalah yang terhebat ya di mata dunia. So ada apa-apa nasihat ataupun tadi sebelum ni Syam ada nak share sedikit ya? Boleh silakan. Okay. Sebelum saya share, bercakap tentang Malaysia ni antara the best Islamic finance hub kan. Kalau kita tengok the global suku outstanding di seluruh dunia, di Malaysia negara yang kecil ni 48.8% adalah daripada Malaysia. Maksudnya hampir separuh suku di seluruh dunia ni ada di Malaysia. Saudi cuma 21.3%. Maksudnya Malaysia still the best dalam capital market. Jadi nak katanya compliance-nya Islamic finance di Malaysia ni dia perlu ada melalui banyak tapisan. Di peringkat perbankan tu sendiri, dia kena buat dulu paperwork dekat jabatan syariahnya, and then perlu bentang lagi dalam syariah board, apa, dalam syariah committee dekat bank tu. Lepas tu kena lagi bentang dekat bank negara lagi. So banyak dia punya lapisan. So accountability dari sudut kepercayaan syariah compliant tu adalah sangat tinggi di Malaysia lah. So hukmul qadi yarfa'ul khilaf. Jadi keputusan pemimpin ataupun pihak yang berautoriti yang telah diberi kepercayaan oleh kerajaan di negara Malaysia ni boleh mengangkat khilaf kalau ada mazhab Syafi'i ni, mazhab ni, mazhab ni. So kita ada syariah standard, follow syariah standard. Jadi itulah untuk tambah sikit. Kemudian untuk menutup sebagai satu konklusi, saya ingin berkongsi berkenaan dengan tujuh prinsip utama dalam ekonomi Islam. Okay. Yang pertama adalah ilmu. Kemudian yang kedua adalah tauhid, berkenaan dengan kepercayaan kepada Allah penciptaan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah istikhlaf. Istikhlaf ini adalah khalifah, manusia dilantik sebagai khalifah. Kita sebagai khalifah ni lah yang perlu mentadbir dan mengurus segala harta yang ada di muka bumi ni. Kemudian tamkin, Allah mengangkat kedudukan kita untuk mengurus urut-tadbirkan dunia. Kemudian rawaj al-amwal, maksudnya peredaran pemilikan yang berlaku dalam antara manusia. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya, supaya harta yang berlaku tersebut beredar di antara orang-orang yang dalam ekonomi lah, dia tidak beredar hanya dalam kalangan orang kaya sahaja. Kemudian yang keenam, akhlak.
akhlak, perlu wujudnya akhlak, nilai-nilai moral dalam ekonomi, kemudian tazkiyah iaitu penyucian dalam jiwa kita dan juga dalam harta kita. Jadi saya ulangi, 7 prinsip utama iaitu ilmu, tauhid, istikhlaf, tamkin, rawaj al-amwal, akhlak dan tazkiyah. Jadi kita perlu berpegang kepada 7 prinsip ini untuk mengembangkan ekonomi sekaligus menyumbang kepada Islamic finance itu sendiri. Jangan berhenti menuntut ilmu. Ya, betul. Allahu'alam. Allahu'alam. Okey, kita terima kasih banyak-banyak kepada semua panelis. Kita sudah di penghujungnya. Ada Sufian, ada apa-apa nak ditambah? Tak ada, cukup dah untuk malam. Itu saja. Okey. Okey, ada Fatinsha, ada apa-apa untuk ditambah? Ya, boleh. Secara umumnya lah. So the aim, objective, the end game of finance ni adalah sebenarnya untuk masalah ummah jugalah. So, untuk mendapat berkat dan juga dalam apa, memperoleh keredaan. Gila, itulah objektif. So dalam secara tak langsung juga, kalau kita praktikkan Islamic finance ni, kita secara tak langsung perform kifayah lah. Ini Muhammad Islam tu. Itu je lah. Okey, terima kasih banyak kepada panelis pertama kita, Fatin Shah, panelis kita yang kedua, Sufian, dan juga panelis kita ketiga, Hisham Talang. Tanpa kamu semua bertiga, malam ni maybe kita takkan ada diskusi Islamic Finance yang begitu rancak ya. Kita akhiri, sebelum kita akhiri, malam ni adalah pertama Ramadan dan harapnya kita bersedia amalan yang dibuat pada di bulan Ramadan ini supaya kita terhindar daripada semua segala masalah dan stay at home. Okey, itu saja. Saya akhiri dengan tasbih kifarah dan salam. Terima kasih semua. Okey, kita akan habis dalam 5 second. Okey, dah habis semua. Terima kasih banyak. Okey. Terima kasih banyak, Syam. Pian dah tunggu lagi ya? Tak tahulah apa dengar. Dengar. Tak, bukan. Tadi last tu aku mutekan kau. Sebab kau buat apa kita panggil? Audio untuk bergema. Serius tak tahu sebab tak dengar kan? Tak dengar apa orang lain dengar. Okey, faham. Okey, faham. Tak apa. Terima kasih banyak, Fatin Shah. Nanti ada masa lepak-lepak lagi lah macam ni. Boleh. Nak masuk dalam group ni, duduk kat sini tak apa. Tak ada masalah. Apa tu, aku pun baru je buat ni. Apa tu, masih memperbanyakkan belajar lagi lah. Sebab kita nak start podcast.